Kajian pendek serial Ramadan. Terus, kamu nggak buka? Aku masih kuat kok. Ya udahlah. Ma'asyiral muslimin, di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam adalah memberikan hasungan untuk manusia atau kaum muslimin menyegerakan dalam berbuka puasa. Yang seperti ini adalah sesuai dengan fitrah-fitrah manusia. Ketika mereka sudah berpuasa seharian penuh, maka mereka tertimpa rasa lapar dan haus yang sangat. Maka segera mereka ingin membatalkan puasanya. Dan syariat Islam memberikan hasungan untuk kita bersegera dalam berbuka puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitar. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyebutkan tentang hamba-hamba yang paling dicintai adalah hamba yang paling menyegerakan dalam berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitaran. Hamba-hamba yang paling aku cintai adalah hamba yang paling menyegerakan dalam berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin, kita bisa mengambil pelajaran dari hadis-hadis ini. Yang pertama, bahwasanya agama Islam adalah agama kemudahan dan agama yang sesuai dengan fitrah-fitrah manusia. Yang kedua, dalam perintah kita menyegerakan berbuka puasa, ada syariat untuk kita menyelisihi agama-agama selain Islam. Karena di sana orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka memerintahkan agar menunda makan bukanya sampai kemudian bintang-bintang bertebaran. Dan juga agama-agama yang lain yang mereka mengajarkan puasa sampai kemudian larut malam baru mereka diajarkan untuk membatalkan puasa mereka. Maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita, nikmat kepada kita untuk beragama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah-fitrah manusia. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jangan lewatkan peluang emas beramal soleh di bulan Ramadan ini dengan berdonasi pembangunan masjid 2 lantai Islamic Center Baitul Muhsinin.